So ni ni punya staff, staff Sunway Pyramid Hotel, semuanya friendly, semuanya cantik-cantik, comel-comel. Hai, apa khabar korang? Okey, aku baru sampai dekat Sunway Pyramid Hotel. Aku nak review hotel dulu. So kita masuk kejap lagi dalam Sunway Pyramid Hotel. Tengok dia punya layanan staff macam mana. Tengok dia punya hotel bilik macam mana. Best ke tak best ke? So apa lagi korang? Jom kita pergi sana. Okey, inilah dia punya entrance. Entrance untuk Sunway Pyramid Hotel. Alright. Aku baru nak masuk ni. So macam biasalah, kalau nak masuk ke mana-mana hotel sekalipun, kita akan di-scan, kena isi nama semua. Tu biasalah, kena sanitize. Tu perkara biasa, okey. Okey, jom kita masuk. Okey, so kita dah pun masuk ke lobby Sunway Pyramid Hotel. Okey, so kita kena macam biasa, kena scan. Okey bang, bagi sama tengah hari. Okey, right. Kita dapat jawab. Right. Terima kasih. Tulis nama tak ya? Ah, tulis lah sekali. Alang-alang tak? Okey, 36 berapa tadi bang? 7. Okey, terima kasih bang. Okey bang, okey, selamat tengah hari. Okey, so yang ni so ni lobby dia. Okey. Kau kita tengok ni lobby untuk kita check in. Okey. Right, ni lobby dia. Cantik lobby dia. Right, just nice. Okey. Hai, selamat tengah hari. Apa? Alhamdulillah sihat. Yeah, saya baru dapat review ni. Saya subscribe lagi. Oh dah. Yeah. Dah. Oh, yeah. Ya Allah, terima kasih lah bang. Susah je. Lepas tu ada buah makan minum dia. Haah. Makan apa lagi macam-macamlah you all buat. Betul betul betul. Review kan macam-macam. Eh, siapa post malam yang Vuvuzela? Vuvuzela. Yes, Vuvuzela saya tengok. Haah. Cik Naim naik atas dengan family tu. Yes, kan. Betul. Haah. Dekat mangkuk tu kan. Haah, betul betul. Okay, next kita view dia punya surrounding lah. Surrounding kawasan, kawasan ni tengok cantik. Dia punya staff pun abang friendly. Friendly sangat. Saya suka dekat sini hotel ni. Memang staff semua friendly. Best, memang best. Okay, okay. Okay, right. So ni semua view dia dekat sini. Right. Ni biasalah view tu. So sebelah sana, sebelah sana dia punya apa nama, dia punya mall. Ni straight, dah straight masuk ni terus mall. So memang senang, dari segi akses tu memang senang lah, senang gila. Okay, next kita pergi ke sebelah sana pula. Ya, kita pergi sebelah sana pula. Tengok apa ada sebelah sana. Okay. Okay, so ni tempat ni memang cantik. Dengan seat pun, sofa dia besar. Memang selesa lah untuk kita duduk. Memang best lah. Okay, right, ni dia punya cafe. Cafe dia kat sini je. Hai, buat review kak? Oh, review pasal hotel ni. Ni dia, kita tengok sikit. Dan rupa kafe dia. Cantik cantik. Nice. Punya view memang cantik. Walaupun simple, yang penting kerusi dia bang. Kerusi dia kalau duduk ni boleh terlelap terus tu. Okey. Alright. So lepas ni kita dah settle dekat kat lobby ni, kita pergi bilik pula. Tengok review apa yang ada kat bilik dia. Okey. So jangan ke mana. Check it out. Okey. So ni dia punya lift. Dia kat sinilah. Alright, jom kita naik. Okay, kemudian aku baru je sampai dekat bilik tingkat 8, 0819. Alright, jom kita masuk. Actually, wife aku dah sampai dengan anak. So, aku sampai kemudian sebabnya nak parking kereta pun semua kan. Dia orang ambil beg dulu. So, inilah bilik dia. Alright. Okay, jom tengok dulu. Apa yang ada? Okay, ni dia punya ruang ruang bilik dia. So ini bilik deluxe room, deluxe queen. Okey, jom kita tour sikit bilik ni, tengok apa yang ada. Terus sekali kita ke sini. Okey, ni macam biasalah. Dia punya air mineral, air minuman dia. Lepas tu dia punya flas air, semua standard lah, ice cafe, dengan gula, sugar. Ini semua biasalah, semua tempat buat adalah kan. So ni dia punya apa nama? Sejuk yang kecil, mini bar dia. Mini bar dia kosong lah. So, tak ada apa lah ni. Alright. Jom kita tengok ke belakang pula. Ke
tengah sikit. Ni dia punya wardrobe dia kat sini. Itu tu sebelah katil ni. Tengok apa yang ada. Lantai tak ada apa. So yang ni setrika, ni paling penting sekali lah. Ada setrika dengan tempat gosok baju. Boleh masuk eh? Ah, tak sini boleh bang. Tak apa, nanti kita orang adjust lah. Tak ada masalah. Okey bang, terima kasih banyak bang eh. Bye bye. Okay, next kita ke dia punya bilik air. Alright, jom kita masuk. Eh, lupa pula nak tekan. Okay. Tada. Wow. So bilik bilik deluxe room ni dia memang tak ada bathtub. So dia ada ni lah, tempat air pancut je lah. Air pancut. So dia punya jamban dia, ada tuala, tempat sangkut kat sini. So yang rasa yang menariknya kat sini, dia punya tempat mandi ni macam besar tau. Okay, jom kita masuk. Wow, macam besar. Kita boleh duduk kat sini tau. Maksudnya macam ni. Kita duduk. Duduk, megang ni. Okay, stylo tak? Duduk sambil memancutkan. Rasanya air pancut ni kalau kita pasang kuat ni, sampai ke sini ni. Tapi luas lah. Dia punya tempat mandi luas. Tempat air pancut ni. Tak macam macam hotel lain, dia macam sempit sikit. Ni macam luas. Besar gila. Tempat air pancut ni jenis yang besar tu. So ni tempat duduk dia. Alright. Okay. Settle bab ni. Tengok apa yang sambung kita dapat. So ni kita dapat ni. Bath and shower jet Kai. Kai apa ni? Kai by Gear Straza. Okay. Ini conditioner. Okay. Lagi apa dia ada? Saya tengok. Apa lagi ada? Ini macam biasalah, ada hair dryer kat sini. Lepas tu yang lain tu sanitary bag, vanity kit, soap. Ini toothbrush ada dua. Lepas tu shower cap satu. Lepas tu tissue dekat sini. Ini soap. Ini gelas ni macam biasalah. Gelas dia. Alright. Lepas tu bawah dia ada apa? Ni yang getah untuk letak kaki lah. Getah ni. Tuala kecil ni. Kalau muka ni face towel lah sini. Kalau biasanya kat bawah ni. Tak ada apalah. Ini tu sampah. So itu ialah setakat ni untuk tour dalam bilik air. Beres. Okay, so secara keseluruhannya bilik ni memang okay, best. Untuk kami berempat, anak beranak, memang luas lah. Yang penting bawah ni ada karpet. Ada karpet, boleh guling-guling. Itu yang best. Aku cukup suka kalau hotel yang ada karpet kat bawah. Memang best lah. So ni TV semua, ni biasa lah. Cantik, ada bintang-bintang di langit. So kalau tidur, tutup lampu ada bintang-bintang ni. Bling, 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 bling. Gitu, boleh tidur lena. Alright, so kita tengok kat luar dia. Apa ada luar dia? Oh, luar dia kosong lah. Luar ni, okay. Actually kat luar ni memang betul-betul shopping mall. Shopping mall Sunway Pyramid. Okay. Sebelah je. So bila kita turun bawah, dia terus access ke, masuk ke shopping mall Pyramid. Sunway Pyramid. Nampak ni depan tu. Ada piramid depan tu. Lambung singa. Alright. Beres. Untuk room, tour room dah settle. Okay. So ni punya staff Sunway Pyramid Hotel, semuanya friendly, semuanya cantik-cantik, comel-comel. Actually hari ni check out, pasal hari tu first day masa Friday tu ada check out lah, tak sempat pasal kalau kabut dengan anak-anak semua kan. So hari ni nak check out, so relax sikit, check out pukul 2. So turun kejap lari lah. Okay. Ha? Eh, best. Dia penting staff dia friendly. Buatlah ni, Encik, jangan lupa. Review. Okay. Review dekat ni eh. Tea advisor. Oh, Esa eh. Okay, right. Boleh, tak ada masalah. Nama Miss Rilina. Boleh. Eh, nanti subscribe saya punya channel sekali. Apa ni? Naim Huzairi dekat YouTube. Sekarang juga. Dekat YouTube. Saya buat post malam. Saya buat post yang Vuvuzela. Oh, ya ke? Tengok. Nama? Nama Naim.
N-A-I-M space Daniel. Ah, Naim bukan Huzairi. H-U. H-U. Ah, H-U. Z-A-I-R-I. Z-A-I-R-I. Huzairi. Yes. Ada tak? Please subscribe. Naim bukan bukan. H-U. H-U. Z-A-I. H-U. Bukan H-R. H-U. Z-A-I-R. Yes, betul. R-I. Z-A-I-R-I. Ah, Z-A-I-R-I. Nega bukan? Naim. Ni oh, ni nama oh, ni nama. Oh, sorry. Tak apa tak apa boleh pelan-pelan pelan-pelan. Boleh. Naim. Yes, betul. Okey. Betul. Search. Yes, ini? Ada. Ni ada saya punya latest video yang Bubuzela apa ni? Oh, yang dekat ni Bubuzela. Bubuzela. Ah, tolong aku. Okey, sampai tengah dulu. Kejap. Okey, tulis. Tak ada masalah. Tulis. Jangan lupa tau. Okey, no problem. Balik lagi, boleh. Ah, bagi sebab review. Okey. Okey, sama. Bye. Terima kasih. Okey, bang. Okey, bang. Terima kasih, bang. Okey. Bye-bye. Okey, bang. Okey, koma. Alhamdulillah, selesai sudah aku punya penginapan 3 hari 2 malam di Sunway Pyramid Hotel. Overall, memang puati lah. Staff dia pun friendly, sangat mesra, semua pun okey, senyum semua, tak ada yang memang tak ada cacat celah lah dari segi staffnya, staffnya layanan memang terbaik. Dan aku boleh katakan first class, memang best sangat. InsyaAllah, kalau korang enjoy dengan video ni, jangan lupa like, share dengan subscribe dengan kawan-kawan korang semua. Okay, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video aku. Pasal review ke, pasal mukbang ke, pasal staycation ke, apa saja offer yang terkini aku akan share dengan korang secepat yang mungkin. So, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye, koma. Assalamualaikum. Bye.